Kyoto atas kemenangannya hari ini. Bisa diceritakan apa yang how do you feel about today's game? You show me to gozaimasu. Indonesia Open で 2回目優勝できまして、どんな感じでしょうか？そうですね、こういう大きな舞台で、たくさんのファンの人の前で、自分らしいプレーができたので、すごい満足してます。Dia bilang dia merasa puas karena dia bisa menang di super series seperti ini, turnamen besar seperti ini, dan di depan banyak fansnya sendiri. Ada yang ingin ditanyakan? Hai. そうですね。アクセルセンさんにずっと勝ち続けるの秘密さは何ですかね？そうですね、特に対策というのはないんですけど、やっぱりもう最後気持ちと気持ちの戦いなので、強い気持ちを持って、長いラリーも、気持ちの分で負けないように、プレーした結果だと思います。Katanya kalau misalnya itu tuh bukan atau strategi khusus atau ada pun nggak ada, dia bilang kayak gitu. Yang penting adalah sebenarnya dari perasaan dia sendiri gitu, mental dari dia sendiri. Kalau misalnya dia tuh berusaha pokoknya setiap pertandingan itu yang terbaik gitu, itu aja. Nggak ada. そうですね。今日の決勝では。すごい簡単そうに見えたんですけれども、それは何故ですかね。全然簡単ではなく、1ゲーム目、終盤は点数離れたんですけど、中盤まですごい苦しい展開で、中盤で追いつかれた時にすごい、フィジカル的にきつかったんですけど、そこを乗り越えたので、2ゲーム目、自分が優位に、試合できたかなと。Dia bilang menurut dia pertandingan kali ini itu tidak gampang sebenarnya, terutama tadi pas pertama-tama dia sudah sempat meninggalkan jauh ya apa namanya poinnya, tetapi tiba-tiba di apa namanya excellence-nya juga ngejar gitu ya. Terus dari situ tuh mereka dia ngerasa kayak terutama physically ya dia sangat lelah kelelahan di situ, tetapi dia senang akhirnya dia bisa berbalik lagi untuk dapat apa namanya kemampuan yang terbaiknya lagi di babak kedua juga. すごいインドネシアではすごい今人気ですよね。それでインドネシアのサポーターには一言ありますか？そうですね、今日はすごいたくさんの声援をいただいて、自分も、すごい疲労があったんですけど、インドネシアのファンの方々の応援のおかげで、頑張ることができたので、本当に、感謝してますし、またこのインドネシアで、プレーする時にはもっともっと、レベルアップして、皆さんに楽しんでいただけるような、プレーをしたいなと思います。Dia bilang, terutama pas hari ini dia ngerasa banyak sekali yang mendukung dia, terutama orang-orang Indonesia. Dia sangat senang, dia benar-benar berterima kasih kepada fans-fans dia yang ada di Indonesia. Dia bilang kayak gitu. Nanti untuk selanjutnya ketika dia bermain di sini lagi, dia sudah bisa lebih level up lagi dan yang apa namanya fansnya itu bisa semakin senang gitu untuk melihat dia bermain. ですね、今回はすごい復活して今だんだんレベルが上がって今の世代にはすごい桃田さんにとって新しい世代新しい時代になるんですか、それとももっともっと頑張ってもっともっとレベルアップしたいと思ってますか？そうですね、
もう応援してくださる、皆様だったり、支えてくださっている方の期待に、応えられるような、そして皆さんから応援されるような選手になりたいと思っているので、もっともっとレベルアップしたいなと思います。Dia bilang, dia benar-benar pengen merasa lebih lagi, pengen level up lagi setelah ini, karena dia pengen banget jadi orang yang benar-benar banyak yang mendukung dia, benar-benar bisa jadi panutan bagi generasi-generasi selanjutnya. Masih dulu. So, ですね, badminton ini, 戻ってきて、誰が、誰の影響なんですかね。その人、誰の影響なんですかね。影響力がある人はいるんですか。その復活して、いますか。そう、今まで誰が手伝ってくれてる人いるんですか。まあ、誰かっていうよりは、いろんな人の、おかげで今自分がバドミントンもできてるかなと思います。katanya nggak ada sembuh, jadi dari semua dari banyak orang aja gitu dia dari berkat banyak orang dia merasa ya dia bisa balik lagi dengan keadaan seperti ini.そうですね、今年の世界選手権とアジア大会に向けてこのイベントで優勝した意味は何ですかね。そうですね、まあ、世界選手権前の、一番大きなこの大会で優勝できたっていうのは、アジア選手権、世界選手権とアジア大会、に向けてすごい自信になりました。Artinya buat dia benar-benar sangat luar biasa karena ini apa event besar ya, dia bisa menang di event besar seperti ini untuk menghadapi nanti World Champion sama Asian Games sendiri, ini benar-benar jadi kepercayaan diri, modal kepercayaan diri yang kuat untuk dia. Soal latihan tadi, perubahan latihan apa ada saat dia waktu bermain? Kalau休憩の時に、その練習の、あれが仕方とか、なんか変わった部分あるんですか？前より。そうですね、まあ、フィジカルトレーニングは、前より、取り組んでるかなと思います。Dibanding yang sebelumnya dia ngerasa dia per sekarang physical trainingnya lebih kuat lagi. Seperti apa itu perubahannya yang dia lakukan? Apa mungkin dengan dia latihannya itu di pantai kah apa di mana? Sangat kuat sih. Secara fisik itu seperti apa gitu?そのフィジカルトレーニング、トレーニングでやっぱどういうふうなフィジカルトレーニングなんですかね。海でやるとか。それは秘密です。イトラハシヤ。イブルどんどん分からんでじゃあ、マジないな。そうですね、2週間、しっかり10試合戦い抜くことができて、まあ、マレーシアでは準優勝に終わってしまったんですけど、このインドネシアの1週間は疲労がありながらの、優勝だったので、すごい戦い抜けるっていう自信にもなりましたし、でこれからの過ごし方は、もっともっと、なんていうんですかね、ショットの精度を上げないと、苦しい場面もどんどん出てくると思うので、全て、でもまだまだ足りないところばっかりだと思うので、まあ、優勝はしたんですけど、たくさん課題も見つかったので、そこをしっかり取り組んでいきたいなと思います。
そうですね。基礎的なところをもっともっと強化していきたいなと思います。Jadi aku nggak begitu dengar pertanyaan yang hari yang pertama karena kecil banget suaranya. Jawabannya, jawabannya aja. Dia bilang katanya kan dari kemarin yang di Malaysia dia cuma bisa dapat runner up ya. Nah tapi di sini dia dapat apa namanya bisa menang gitu. Dan nanti yang bakalan ada lagi gitu dalam dua minggu ini dia benar-benar udah luar biasa gitu. Apa namanya terus-terusan gitu bermainnya bermain yang benar-benar terus-terusan luar biasa. Dia nggak takut. Dikhawatirkan gak sih keadaan fisiknya itu seperti apa gitu. Ternyata dia bilang enggak sih, dari sini walaupun saya udah menang juga saya menemukan banyak masih banyak PR yang harus saya selesaikan, dia bilang gitu. Jadi kayak saya enggak akan puas di sini dulu, saya harus belajar lagi. Baik, pertanyaan yang terakhir. すごい手の込んだものを作っていただいて、応援していただいてるんだなっていう実感というか、そういう嬉しかったです。Jadi katanya kemarin itu ada dari fans clubnya dia yang di sini ngasih hadiahnya tuh dia tanya udah lihat belum hadiahnya apa katanya gitu. Katanya kalau nggak salah itu ya foto ya, dibilang kayak gitu. Iya itu foto katanya gitu. Terus gimana coba jelasin gimana perasaan kamu dapat hadiah seperti itu, dibilang. Iya ini benar-benar kayak foto yang luar biasa dibikin buat dia gitu. Jadi kayak oh ya ternyata saya tuh benar-benar di sini disupport ya gitu. Jadi benar-benar ya luar biasa sih. Terima kasih banyak. Baru pertama kali kayaknya Cie. この大会で優勝して誰のためなんですかね。応援していただいている、皆様に、この優勝は、応援してくれてる方のための優勝です。Katanya sih, aduh sulit ya untuk jawabnya, kata gitu. Tapi apa namanya dia dedikasikan kemenangan kali ini untuk fans-fansnya dia. Itu mau dia atau jawab?